Oke, hai, hari ini kita unboxing lagi. Ini datang dua kardus nih dari temen sih, orang Pamulang. Datang dua kardus. Heh, Anda yang packing ini nggak dikasih lubang udara, noh. Nggak dikasih. Oh, sebiji, noh. Apa ini? Anda nih, Anda. Kebangetan. Oke, guys. Jadi kita ada dua kardus ini. Ini unboxing gak penting sih, guys ya. Unboxing gak penting. Oke, kita bongkar aja deh ini isinya apa aja. Caranya kalian tahu, apa? Unboxing gak penting. Udah tahu gak penting kalian ngapain masih nonton? Satu, dua, tiga. Ayam. Unboxing ayam. Ayam sepasang nih, ayam apa sih? Ini kayak ayam kate silangan kampung, tapi nggak tahu juga. Ini ada sepasang, guys. Kemarin temen bikin status, ya udah ambil aja lah. Nggak tahu buat apaan, kayak buat piara, kayak buat dijual, kayak kalau ada yang mau ya dijual, kalau nggak ada yang mau ya piara. Kebetulan di rumah ada ayam juga. Ntar lu kita taruh. Masuk dulu deh, badung. Waduh, ini dia, guys. Ini ayam, kita gabung dulu, guys, buat sementara. Buat sementara kita gabung, no. Gue masuk. Widih. Ini satu jantan. Ini kate silangan kampung deh kayaknya, tapi nggak tahu juga. Nggak apa kita jenis-jenis ayam. Dulu sih ngerti si ayam sih. Dulu sempat miara batik. Onagadori, Phoenix, mau sempet miara bantam cocin, terus silky atau giant, nggak sempet. Sempetnya cuma sampai onagadori, Phoenix sama batik doang, guys. Ayam-ayam hias bagus sih sebenarnya. Dulu tuh harga-harga ayam-ayam hias pas baru-baru impor masuk tuh, luar biasa harganya, terutama giant cocin, terus bantamnya harganya jutaan. Sekarang sih karena ayah tahu sendiri lah, guys, kalian ayam-ayam kan gampang produksinya, jadi ya seperti itulah siklus perayaman. Tapi tetap masih ada harganya di mana ayam ini. Ini ada ayam petelur, ada 1, 2, 3, 4. Nggak tahu nih, bingung mau dipiara, lanjut piara apa mau dipotong, atau itu tuh yang dipotong tuh nggak tahu dah. Tapi yang jelas masih dipiara dulu, guys. Yang bocah matanya kenapa? Oh, merem sebelah. Awah, bodoh. Ntar dicek. Lagi unboxing dulu, guys. Nih kita ada unboxing satu nih. Sudah yang ditunggu sih yang ini, guys. Bukan yang tadi. Nah. Kita unboxing di mana ya, guys, ya? Kita unboxing di sini aja nih. Mudah-mudahan gak kabur. Ada satu ekor burung hantu yang super langka kalau di Jawa ini. Ninox cutula atau brown hawk owl. Oke, kita keluarin aja langsung. Oke, guys. Jadi ini ada satu ekor burung hantu Ninox cutula, ya deh, kayak nggak salah namanya, atau nama biasanya itu brown hawk owl. Ini burung lumayan langka, guys. Ini burung lumayan langka. Jadi
jarang dapat kita. Nah, ini kalau kalian sering nonton video unboxing kita, kalian pernah nonton pasti unboxing burung hantu Javan Owlet. Nah, ini tuh. Ini sama Javan Owlet tuh satu saudara. Sorry. Salah nih ya, kita ralat. Satu itu berapa? Satu bentukan model lah, cuman beda di motif bulunya aja. Bentukannya sama. Ini burung shock soalnya masih WC, masih wildcat, masih fresh WC. Jadi masih panik banget, guys. Nah, ini jarang dapat banget. Ini kalau di alam habitatnya tuh di pohon-pohon bambu, guys, biasanya, guys. Kalau di Cianjur Selatan sih gitu, di pohon-pohon bambu, enggak tahu di tempat lain mungkin beda tempat, beda habitat. Nah, ini dapat ada namanya angklet ikatan kaki. Ini angklet handmade buatan sendiri. Kenapa handmade? Karena ini burung kecil, guys. Beda sama burung gede gitu. Misal burung-burung gede, jenis-jenis yang gede itu jangan handmade bagusnya. Karena maksudnya handmade yang asal-asalan ya, jangan. Soalnya kan tenaganya besar. Kalau ini burung-burung kecil nggak masalah, handmade asal-asalan model begini nggak masalah. Kuat sih. Paling ininya nih harusnya ganti ini pakai tali model apa sih? Kalau nggak salah namanya tali prusik ya, kalau nggak salah. Ya harusnya tali giniannya diganti model dari prusik. Ini habitatnya setahu kita ada di Jawa sih. Ntar buat update lengkapnya kita update tentang burung ini. Secara mendetail kita informasiin jenis burung ini yang super unik dan langka. No, guys. Oh, unik dia. Masih panik dia. Bisa kalian lihat ini dia panik. Oh. Oke, sekian video. Dia panik. Kita closing aja. Thank you.